Nirbaya, karya Lucia Arita. Aku berdiri di sudut pintu. Kakiku beku. Di borgol jagat bertabur pilu. Aku segera bangkit melawat raga yang terjangkit. Sepatu boot, mantel hazmat menyeretku ke ujung bilik kaca, menautkanku dengan deru napas nahas. Lagi-lagi memberi ruang kepada mereka yang tumbang. Sedang anakku yang malang menjerit, ingin aku pulang. Tanganku kaku, merayu gagang pintu di kiri ruang tunggu. Aku haus. Haruskah aku menengguk air mataku tanpa malu? Ludahku sudah kering, dihisap sumpah serapah. Ini semua salahku. Belum bisa menyenangkanmu. Kau bebas meludahi isi bumi. Kau tukar miliaran cita jadi duka. Sampai kapan kau bergerak tanpa terkendali? Haruskah aku berdoa sambil marah agar kau enyah? Kau anggap nyawaku hanya rumah singgah. Haruskah aku seorang diri jadi pahlawan untuk meluluhkanmu? Meratap mayat pandemi setiap hari. Haruskah aku bertanya padamu? Bagaimana nikmatnya jadi sorotan dunia? Sedang aku kering kerontang, tubuhku tinggal belulang. Haruskah aku bunuh diri bersama diksi-diksi resonansi patah hati yang hampir mati, agar aku jadi penghuni terakhir kamar isolasi? Haruskah aku melayat diriku sendiri di dusa nanti?